Pokoknya sukses semua kita semua harus sukses. 2024 semoga mimpi-mimpinya semua tercapai. Pokoknya harus jadi orang kaya, 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 kaya. Yosilope, love banget. Buat pemirsa Yosilope dimanapun berada, pokoknya kalian harus kaya, 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 kaya. Kalau enggak kaya ya kalian harus berusaha supaya terus kaya dan menjadi orang kaya. Seperti apa? Ya itu adalah kata-kata motivasi, kata-kata pemberi semangat untuk kita yang pekerja keras tapi enggak kaya-kaya gitu loh. Pokoknya harus kaya, 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 kaya. Perkara kaya enggak kaya yaitu hasil akhirnya seperti apa. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Yosilope yang love banget. Aku mau pamer sedikit pemirsa. Ini botol minumanku baru dibeliin sama Olive di Lazada. Promosi. Promosi padahal enggak dapat apa-apa dari Lazada. Ini mau makan, nggak sempat dari tadi mau makan. Ini di belakang ini mobilnya orang ya pemirsa, bukan mobilku. Nah, kelihatan ya pemirsa, ini sambal mentah buatan saya sendiri tadi pagi. Pemirsa, sambal mentah, tempe, tahu, berserakan. Kemarin itu ketemu selebgram Jerman pemirsa, tapi ya sehilu aja. Ya mau bagaimana lagi? Karena kenalnya itu kan cuma sebentar, jadi nggak bisa terlalu banyak ngobrol, ya kan? Namanya kita pertama ketemu kan, ya sehilu aja. Kalau udah kenal baru bisa bikin konten bareng. Cuman kemarin, ya terima kasih sih diberi kesempatan untuk bisa ngobrol meskipun sebentar kenalan. Cuman aku lupa namanya dia siapa itu. Saya nggak tahu Calvin apa Kelvin. Kalau kalian tahu tolong isi komentar ya. Jadi kata kuncinya itu dia tuh suka freestyle, angkat-angkat motor. Jadi dia tuh selebgram Jerman. Gak tahu selebgram apa artis, saya gak tahu. Yang jelas dia udah centang biru. Aku lupa nih pak. Sangat disayangkan. Menunya hari ini ongseng tempe sama tempe goreng. Satu macam tapi dibuat variasi baru macam-macam. Biar enggak jenuh. Selamat ulang tahun buat tetanggaku Mbak Farida Nurhan. Sukses, sukses terus, sehat selalu terus. Amin. Jadi Mbak Farida itu tetanggaku, right? Di
Ya di, saya nggak tahu dia di sebelah kiri jalan atau kanan jalan. Kalau kiri jalan berarti dia masih satu kecamatan sama saya. Kalau kanan jalan sudah beda. Jadi dulu itu kecamatan saya itu ikut Senduro, tapi nggak tahu tiba-tiba berubah menjadi Pasur Jambi. Tapi nggak tahu ya, apakah Mbak Farida udah pindah domisili dari Jawa Timur ke Jakarta, ya aku nggak tahu. Pokoknya doa terbaik, semoga diberi kesehatan dan kesuksesan dalam bidang apapun. Kalau enggak ada sambel tuh kayak enggak selera makan kan. Dan juga akhir-akhir ini aku sering makan sambel matah. Rasa dan aroma segernya jeruk lemo. Bu, tumbas-tumbas. Jeruk lemon sama bawang mentahnya tuh semakin enak pokoknya. Maaf kok, lupa. Nah kalau ini eseng-eseng Jipang. Di olive itu masaknya yang simpel-simpel karena cinta kan ruwet. Mantap. Ini ceritanya aku tuh numpang makan kan di warungnya Bu Beng. Kalau ini kantornya Indofood. Oke, alhamdulillah pemirsa, habis dapat istirahat, selesai makan, langsung dapat orderan, alhamdulillah. Gitu pemirsa, pokoknya nikmati aja hidup ini, jangan bikin konten yang terlalu ribet. Masalah rezeki dapat AdSense ya, itu udah rezeki dari Allah SWT. Nah, seperti sekarang ini pemirsa, aku berada di depannya banner dilarang membuang sampah. Jadi bikin konten itu jangan terlalu ribet lah, apalagi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau
memang video ini bermanfaat, pasti banyak yang suka, iya kan, banyak yang nonton, banyak juga yang komentar. Apalagi sekarang banyak sekali konten-konten sampah, konten-konten yang ya yang tidak mendidik gitu, tapi banyak yang nonton pemirsa. Kan ya memang kebanyakan orang suka dengan konten-konten konyol ya. Bukan sampah sih. Kalau sampah sih gini. Ini dilarang buang sampah gitu kan. Tapi kalau konten-konten konyol yang tidak mendidik itu banyak. Banyak sekali. Tapi semuanya itu ya ya teknik lah ya. Strategi gitu loh. Ya wis aku pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Pokoknya semakin love banget, love banget, love banget. Just love it, love banget.